Prabowo sangat memerlukan endorsement Jokowi karena sebagai apa namanya calon yang maju lagi, maka basis dukungan Prabowo itu potensial diambil juga oleh lawannya yaitu Anies. Sebaliknya Ganjar Pranowo selama ini lebih diidentikan dengan Jokowi atau dianggap yang paling dekat dengan Jokowi. Kenapa? Karena sama-sama dari PDIP. Mengapa ke Presiden Jokowi? Itu pertama karena ya tentu saja sebagai presiden dia masih punya banyak pengikut ya. Yang kedua, presidennya sendiri menunjukkan keinginan untuk apa namanya ikut berpihak gitu. Yang ketiga, tidak ada satupun calon presiden yang sekarang ini beredar itu yang punya suara dominan. Sampai hari ini memang tingkat penerimaan publik, tingkat approval rating presiden itu masih cukup tinggi. Sehingga diperkirakan kalau dia mengendorse seseorang itu akan punya pengaruh gitu. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Endorsement itu pada sekarang ini menjadi lebih penting itu lebih karena presidennya memang menunjukkan keberpihakan yang terang benderang gitu. Dia menunjukkan keinginan untuk ikut menentukan atau dalam bahasa lebih umum tuh ada keinginan yang sangat jelas dari Jokowi untuk menjadi kingmaker di pemilu 2024.